Hai semua, balik lagi bersama terbantu.com. Kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengecek kuota internet kartu Tri. Nah, bagi kalian yang memiliki kartu Tri dan bingung bagaimana cara mengeceknya, silahkan ikuti tutorial ini. Namun sebelum itu silahkan kalian klik tombol subscribe dulu, kemudian share kepada teman kalian dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari terbantu.com. Nah, bagi kalian pengguna kartu Tri, jika kalian tidak menginstal aplikasi Bima Tri karena mungkin memori kalian penuh atau mungkin kalian malas untuk menginstal aplikasi yang kurang berguna, silahkan kalian bisa mengikuti langkah ini. Caranya itu dengan menggunakan fitur dial up atau panggilan. Jadi kita tinggal mengetikkan bintang 111 pagar, kemudian panggil, maka akan terbuka beberapa menu. Di sini kita pilih, karena ingin mengecek kuota, kita pilih nomor 4, pilih cek kuota. Nah, di sini ada beberapa kuota, ada kuota bicara, data SMS, nelpon, Opera Mini, paket dunia, unlimited chatting, sosial, dan lainnya. Karena kita ingin mengetahui kuota internet kita, maka kita pilih kuota data, pilih nomor 2. Setelah itu akan ada pilihan info kuota dan cek kuota. Ya, tentunya kita akan memilih nomor 1 untuk mengecek kuota. Nah, di sini kita mau mengecek yang mana, tergantung kita daftarnya yang mana. Jika kita daftar di rank reguler, maka kita pilih nomor 1. Jika kemarin kita daftar paket data nonstop, maka pilih nomor 2. Karena aku menggunakan nomor 1 ya. Aku mau ngecek nomor 1 data reguler. Silahkan kalian klik tombol 1 kemudian kirim. Nah, maka akan ada informasi terima kasih dari operator Tri. Tidak lama kemudian akan ada SMS masuk yang menginfokan berapa jumlah kuota kita. Tunggu sebentar mungkin karena mbak-mbak operatornya agak sibuk atau mungkin lagi sarapan, jadi dia belum sempat untuk mengirimkan informasinya. Tunggu sebentar ya. Nah, jika kalian suka dengan tutorial ini, silahkan kalian share kepada teman kalian sesama pengguna kartu Tri, biar teman kalian nggak pada bingung bagaimana caranya untuk mengecek kuota data internet. Nah, sampai saat ini belum ada juga, ini kemana yuk ya? Aduh, coba kita lihat ada SMS kah? Belum ada. Belum ada. Nah, kemarin aku udah cek kuotanya nih, nomor aduh. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengetahui kuota data internet kartu Tri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih.